Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi kita pada minggu kedua PDPR. Okey, pada minggu ini cikgu akan berkongsi 6 tema dan beberapa tajuk yang perlu dikuasai oleh setiap murid. Bagi tahun 5 dan 3, ada 6 tema dan 10 tajuk yang perlu dikuasai. Untuk tahun 6, ada 6 tema dan 12 tajuk yang perlu dikuasai. Jadinya, objektif PDPR pada minggu ini ialah murid, semua murid tahun 3 dan 5 dapat menyatakan 6 tema dan menyenaraikan 10 tajuk yang perlu dipelajari pada tahun ini. Okey, sekarang ni kita nak masuk tema dan tajuk sains sebagai tahun 3 yang perlu dikuasai oleh murid. Ya, ada 6 tema yang perlu dipelajari dan 10 tajuk yang perlu dikuasai oleh murid. Tema pertama, inquiry dalam sains. Dalam tema 1 ni, ada 2 tajuk saja, iaitu kemahiran saintifik dan juga peraturan bilik sains. Untuk tema kedua, sains hayat. Dalam tema ini, tajuknya ada 3, iaitu manusia, haiwan dan tumbuhan. Dalam tajuk 3 ni, ada subtopik atau subtajuk yang lain pula. Itu kemudian ya. Untuk tema 3, sains fizikal, tajuknya adalah pengukuran dan ketumpatan. Untuk tema 4, sains bahan, di bawah ini, tema ini adalah ada satu saja iaitu asid dan alkali. Untuk tema 5, bumi dan sains angkasa, tajuknya hanya ada satu iaitu sistem suria. Dan tema yang terakhir, tema ke-6 ialah teknologi dan kehidupan lestari. Hanya satu tajuk di bawahnya ialah mesin. Okey, sampai di sini saja PDPR kita pada minggu ini. Diharap murid-murid dapat memberi respon di Google Form yang cikgu sediakan. Jangan lupa hantar sebelum hari yang ditetapkan. Terima kasih kerana bersama cikgu pada minggu ini. Jumpa lagi pada minggu depan. Bye-bye. Assalamualaikum.